aku nemu satu toko, tapi sayangnya mereka nggak bisa bikin fox. Padahal lucu banget. Tuh, lagi mau. And yeah, there's so many stuff. Lucu banget. Our first budak of the day punya koregi yang dada, walaupun yang paha. Apa lagi? Ini si Erik tiba-tiba palanya segede gaban. Ini serem banget. Coba lagi. Okay, so dikarenakan kita nggak dapet topeng nikernya tadi, we went for a stop buat ice cream di sini. Ania, aku takut sebenarnya sih, kayak aku kan ada laktos ya. Tiba-tiba kalau lagi jalan-jalan terus sakit perut kan nggak lucu. Ya wish me luck aja deh. Ya jadi barusan Erik abis nyobain beberapa apa varian ice creamnya, tapi aku nggak tertarik karena aku takut buat nanti jalan-jalan. Ini ada kue pun. Aku pengen main ini guys sama yang lain, tapi masalahnya ada yang nggak mau. Mas, dia alasannya mual katanya. Mas, kenapa nggak mau main mas? Kenyang. Oh, kenyang. Hubungannya apa? Hubungannya kenyang sama main rumah hantu tuh apa ya mas? Kayak gitu. Padahal nggak serem. Hello. Kita di teras Malioboro 1. Ini aku nggak tahu tempatnya apa, tapi itu di liftnya ada tulisan itu. Terus ini kita udah bareng sama Kokenbo juga. Kokenbo udah sampai. And yeah, kita masih mau lihat-lihat dulu, cause we don't know where to go. Masih mau nyari-nyari juga sebenarnya. Hey. Pori. Halo guys. Itu sampe pori-pori kelihatan tuh. Kita sekarang di pos Indonesia punya pertengahan perempatan yang selalu rame di Jogja. Terus kayak mau pesen Grab. Ini lagi pada ributin gimana Pak Iwan? Aku ikut doang. Enggak tahu apa-apa, men. Terus itu udah ada Coffee and Bo, tapi Coffee and Bo-nya lagi ngurut nge-vape, enggak tahu. There. Lihat belakangnya aja udah. Enggak perlu orangnya. Kita sekarang lagi di Shibuya. Oh? Shibuya Crosswalk. What? Ya. Yeah. Kita di mana? Shibuya. Tuh, Shibuya kan. Ada 4 arah tuh. Shibuya Crossing kayak ini. Yeah. Yang Jujutsu Kaisen siapa ya? Aku lupa. Sukuna. Sukuna ya. Iya. Dan ini bentar lagi. Bentar lagi ada Ryuki Tenkan. Wibu. Dia ngomong wibu padahal sendirinya. Pokoknya nanti kita pesen Grab mau ke gudegnya C. Olive yang pedes mercon apalah itu. And wish me luck, aku kayaknya nggak bakalan makan yang pedes, tapi I'll try to eat yang normal. Masih di jalan Malioboro, terus ini itu udah lagi round kedua. Lihat tuh Erik kerjaannya. Mana? Gak ada kenyang-kenyangnya, gila nih pada. The next day. Gak mau. Aku berasa pantat lo kekikis. Ke
ketagihan. aku jatuh tadi. Gubuk. Iya, kamu jadi coba. Baju, gak bisa. Gak dramatik banget. Iya. Seru banget. Dia kayak anti dramatik banget gitu ya. Iya. Wih, udah rapi. Kita udah di Mall Pakuwon. Itu di sana udah ada Kohar, udah ada yang lain juga udah pada ngumpul di sini. Terus hai. Udah pada ngumpul semua. Eventnya di sini, nanti aku kasih lihat ada apa aja. Cause it's all Pokemon di sini. Yeah. So, kita di dalam mallnya sekarang. Terus ada banyak figur-figur juga. Terus aku juga di belakang ini tuh ada, ini tuh buat TCG-nya mereka, tapi kayak masih belum tahu ya. Coba aku masuk bentar. Kalau kalian lihat di sini, itu ada Pokemon Pikachu gede banget. Pikachu. Terus banyak card-card juga nih. Ini kayak card-card yang rare-nya deh. Tahu nggak sih, aku pernah lihat salah satu dari kayak ginian, dan itu harganya benar-benar gila banget. They have an art exhibition, jadi contohnya gini. Partnya ini. Sumpah keren banget sih. Di sana lagi pada main-main semua yang kayak diajarin katanya. Kalau kita masuk ke sana terus belajar main TCG-nya mereka, nanti tuh bakal dikasih satu deck starter. Jadi nanti coba deh. Aku mau coba mainin mungkin kalau enggak rame ya. Iya, pagi babi gua ngomong. Lanjut dulu. Ini aku dapat Pokepla malah. Lok. Ini shopping. Ini Cik Olip lagi ngobok-ngobok. Lagi ngobok-ngobok. Ini apa? Pupix. Ini apa ya? Lucu, terhabis tapi ada di terhabis tapi ada di Oh. Astaga. Nih, kita kerjanya di sini belanja ya, guys. Ini aku tadi udah beli. Udah ada 4. Enggak tahu cara balikin ini ke Jakarta gimana. Aduh, blowan banget lagi mukanya tapi lucu. Nyebelin banget bedanya ya. Iya. Udah, nanti kita kasih lihat kita beli apa ya nanti deh. Tapi ini. Jadi rencananya di sini tuh pengen cuman ngebeli yang Pikachu batik. Star U batik. Karena itu merchandise dari yang official Pokemon sama yang anggapannya dari Pokemon Fest yang Yogyakarta ini. Tapi akhirnya aku belinya ini. Sama nanti aku cari lagi merch di bawah. Ini aku bahkan sambil ngerhitung masih shopping ya. Ini tuh lagi ada merchandise store. Ini kok kan sama ceweknya by the way. Halo. Sumpah kalian harus lihat. Batiknya tuh batik. Ini Staryu. Ini ada burung peledak yang biasa di Palworld, aku lupa. Maaf. Ini Pikachu batiknya, aku pengen ini sumpah. Sisanya tuh masih yang size-size-nya. Sumpah kalau aku masuk sekolah sih aku bakalan pakai sih. Tapi sayangnya aku udah lulus. Pikachu batik is everywhere, man. Ini. Oh, jernang? Iya, buat bayi. Oh, buat bayi? Iya. Makasih ya, Kak. Ini sayang banget, sumpah. Ini buat bayi. Kalau buat yang gede ada, aku kayak mau, sumpah. Kamu bayi gak? Iya, aku bayi. Aku mau pakai baju bayi. Mau yang mana? Mau ini. Kamu pakai jadi crop top. Wah, apa nih? Apa nih? Kok ada
kok ada produk Razer? Oh, apa nih? Apa nih? Apa nih? Kok ada Razer? Bilang udah punya. Udah ada duluan ya, guys? Gak boleh, gak boleh. Ini buat makhluk-makhluk TCG kalian yang hype banget sama ini. Aku dulu main di season yang pertama banget. Sumpah, bahkan card sleeve-nya lucu banget. Kita bisa lihat di sana Koregi itu udah ngecek out duluan sama Cheolip. Aku mau nyari pokeplat, tapi masalahnya pokeplatnya sudah dibeli dari toko yang di atas. Boneka yang agak besar, tapi gak ada. Boneka gedean? Ya. Yang big gitu ya? Ya. Ada gak sih harusnya? Gak ada di sini. Aku mau lanjut shopping dulu, nanti kalau udah selesai semua, baru aku unboxing, bukan unboxing sih, haul satu-satu. Oke. Okay. Oke, okay, Mas? Mas? Udah, aku bilang, ya? Iya. Yeah. Oke, tadi aku ada tutorial main Pokemon TCG sama Kohar, Kak Bimo, dan juga temennya Kohar. I really appreciate you guys so much, and aku dikasih ini. It's like a starter deck buat iseng, sama stickers, terus ada juga badge, I think. Sumpah lucu banget, tapi it's so worth it. It's like an official, free official merch, you know. And I'm so happy. Right now I'm heading back to Kitchenette buat ketemu lagi sama mereka karena udah mau pulang. And that's it for the event. Aku tadi dapat lumayan banyak Pokemon, terutama Latias. Kebetulan juga dapat yang shiny. And yeah, I'm heading back right now. Nanti pas udah pulang ke rumah, aku review barang-barang yang aku dapat hari ini. Oke, okay, so as I've said before, aku barusan baru aja makan mushroom soup. Terus tadi tuh kasinan banget. Aku sudah sampai kayak, tahu nggak sih kalau makan kasinan tuh kayak makanya sore agak serak sekarang. Masih berasa nih kasin. Terus dikasih es jeruk. Entah kenapa juga es jeruk, tapi makasih. Ngeguna dikit sih, tapi masih serak banget. Asli serak banget parah. Oke, okay, anyways, aku mau review, haul, unboxing, nggak unboxing sih tekniknya. Barang-barang apa aja yang aku dapetin? Review gitu ya. Ini yang dari event Jogja ini, yang Pokemon Go. Aku dapet Pikachu berbaju batik yang special edition buat Jogja sama Quaxly. Ini katanya tuh orang-orang tau gak sih, ini waktu itu tuh pernah ada di pick and people were reselling it. Mereka nge-resell banget sampai berapa gitu katanya. Mungkin kalau gue simpan ini di kayak instead of ngewarisin anak-anak cucu-cucu batangan emas atau uang gitu kan, kesini 10 tahun lagi ini investment, man. Lanjut lagi, ada ini buat deck kartu, dikasih buat main Pokemon TCG trading card game. Terus aku juga tadi gara-gara aku ikut tutorial, aku dikasih deck starter Pokemon Go. Ya, terus beberapa barang lain-lainnya itu dikarenakan aku belanja dikit doang sih sebenarnya. Aku belanja nggak gitu banyak. Tapi gak banyak-banyak banget lah. Aku tadi beli 3 Evolvan Piplup ini karena aku tuh koleksi Pokeplat di rumah.
Pokoknya aku banyak banget. Aku pokoknya koleksi walaupun aku belum rakit. Ini harganya tuh satunya 200.000. Jadi aku beli ini. Tadi nama tokonya apa lagi? Nama tokonya Kyora Store. Terus aku kayak tadi mampir ke sana. Pas udah pulang tiba-tiba adminnya ngechat dari IG-nya kayak, "Kak Cara, sorry tadi enggak foto bareng. Terima kasih udah kilaf toko kami." "Iya Kak, sama-sama. Pakai uangku untuk the good of the world." And yeah. Pokoknya ini Piplup, terus aku ada beli Eric Monkey. Balik gak sih? Monkey. Terus ini ada Third Week. Ini jadi tuh dapat 3 sekaligus 3 sama bonus Pikachu gitu. Terus ini ada Entei. Ini kayak anjing cocok tau gak sih? Iya, Kitsu beli dikit doang kok. Next we have this. Ini dikasih dari Kohar. Ini tuh amplop buat kayak map folder. Aku ambil yang ini. Tadi aku pengen banget yang ini gara-gara ini it fits with this. Ini belakangnya ada 2 by the way. Satu lagi Eevee. Katanya. Ini lucu banget sih, tapi aku karena aku kurang suka sama Eve kayak biasa aja. Aku kasih ke Chetty Fanny nanti. Chetty Fanny itu istrinya Ko Epun, by the way. Yeay. Oh, ada lagi bentar. Rasun tadi gak beli sebanyak ini. Oh, ini kartu real. Ini stiker Pokemon card game. Ini kayak Pikachu jingkrak gitu. Ini gak tahu ini apaan, Bitcoin. Is this the next Dogecoin? Tapi ini kayak koin segel-segelan. Segel, bukan segel sih, masa segel sih? Badge? I cannot say it's a badge though. It has no... ini. Intinya dikasih itu. Oh, udah. Oke, lanjut lagi. Oke, for the next one. Ini beberapa barang-barang yang aku beli buat adek aku. Kalian tahu gak sih? Jadi mainan zaman dulu tuh ada namanya tuk-tuk. Bisa buat... nih, ada tutorialnya. Jadi kalian... perahu-perahuan. Ini tuh yang ini versi yang lilin. Jadi kalian nyalain lilinnya, ntar taruh di atas bak mandi. Ini bakalan kayak tuk 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 tuk. Tapi pokoknya kayak gini. Tuh, ada lilinnya. Nanti dia bakalan nyala sendiri. Anjir, mahal juga ya ini. Baru sadar. Harganya 85.000. Padahal dulu aku pas beli di Jakarta itu cuman kayak 25. Terus aku iseng, aku beli ini. Asal kalian tahu ini apa, ini tuh lele. Jadi mainan lele gitu. Jadi kalian how to play it, kalau nggak salah tuh kayak ditarik-tarik. Jadi kalian sambil ini, sambil kayak zrrr gitu. Ntar lele bakalan kayak ular gitu. Terus aku juga ada beli... ini kayaknya nggak bisa ditampilin deh. Tapi kalian tahu nggak sih yang kayak jari yang dijadiin gantungan kunci? Aku nggak bisa kasih art kayaknya, tapi coba kayak gini. Itu satu. Itu kuping. And then I also have... ini nyaring banget sih, jujur. Aku beli ini tuh buat project aku. Karena I'm having a project, and that's the main one of the main reason why aku di Jogja. Aku udah beli 3. Sama yang paling terakhir tuh ini. Ini berisik banget sumpah. Nih, aku tuh udah beli sama bel juga. Kalau bel tadi kan kayak ini kayak tahu enggak sih kayak di zaman penjajahan dulu yang kayak manggil waiter. Kalau yang ini tuh kayak reindeer-nya Santa Claus. Jingle bells, jingle bells. Ah. Kejedok. Nih. Yes, very berisik. Terus, ini buat kalian yang nonton di YouTube aja, I'll give you guys a teaser of what my next project is. And kenapa aku kemarin tuh ada kayak upload story di mana itu kayak, guys, kalau kalian ada pengrajin kayu di daerah kalian, please let me know, cause I'm having this. Ready?
Ini beneran kayu ya guys. Jadi aku tuh lagi nyari pengrajin di daerah-daerah karena aku mau bikin artisan mask kayak yang di Jepang tuh, tau gak sih? Tapi bedanya kalau aku itu mau bikinnya topeng kitsune. Ini polosannya. Look. Ditunggu guys, because I'm really excited for this. It's one of my dreams, I can say, to make a artisan stuff. That's why aku rela ke Jogja buat survei segala macam juga. Sekalian Pokemon. I think that's it sih, apalagi ya yang aku beli. Paling Pia, tapi itu Pianya si Eric, dia nitip di sini. Meanwhile, I'm here with my friends. Eric beda kamar. Ya pokoknya gitu. Oh, but one more thing. Aku ini udah hari kedua di Jogja, yaitu di hari Sabtu. Sekarang ini udah jam 2 pagi di hari Minggu. And aku bakalan balik besok itu ke bandara lewat kereta KAI. It's gonna be my first time trying KAI, by the way. I'm really excited for it, and I really wanna know naik kereta di Indo kayak gimana. And yeah, aku pokoknya besok tuh waktu pulang itu tiket kereta tuh jam 3, so I need to be at the airport before then. Karena flight aku ke delay, tadinya tuh harusnya di jam 6 atau something, aku ke delay jadi jam 8. Jadi aku ada waktu di airport mau ngapain. Rencana aku sih mau beli oleh-oleh, apa giveaway lagi. Later I give you guys something more special. Oke? Okay? Gitu. Last day di Jogja, sebelum kita balik kita dapat beli ini. Harusnya tuh satu, tapi ini itu apa tadi? Vanilla choco. Hah? Sama Oreo. Vanilla choco dan Oreo. Ini kamu apa? Coba, kamu mau coba ini apa? Coba one. Tutti frutti. Blueberry, kiwi sama coconut. Enggak mau. Rasa santan itu enggak mau. Kayak pun rasa apa kok? Gila kalian hebat banget. Oreo tiramisu coklat sorbet. Koregi? Yang pernah ada. Oke, okay, baiklah. Raspberry sama banana apa gitu. Oke. Okay. Soalnya gue buah ya. Good time. Ini kayak pentungan ya, Je. Obor. Obor Olympics. Tadi apa? Mana bukunya? Good time sama vanilla. Bawah. Ah, lebih mild. Bukunya yang di iPad. Makan guys, before we go back. Bisa muka air tuh aku zoom terus. Okay, so that is it for this journey di Yogyakarta. I really had fun here, terutama buat gudeg-gudegnya. Walaupun perut aku sakit, still really good though. I love gudeg so much. And also, ini kita udah di bandara sekarang, mau otw balik ke Jakarta. And tadi tuh kita hampir ketinggalan pesawatnya, tapi ternyata enggak. Nih, yang lain pada kecapean kayaknya. Oke. Masih main Pokemon by the way. Gimana Jogja? Ini cuma kerjanya makan doang lagi. Iya. Kodagi Jogja gimana kok? Pasti mau datang lagi dong. Ini doang.